Kita berada di bintang yang pertama di bulan Rawal. Bulan Rawal akankah meninggalkan kita begitu saja, ataukah kita yang membiarkan Rawal berlalu begitu saja? Karena saat ini masalah ini ibaratkan kita sudah atau beberapa hari melakukan ibadah puasa, diibaratkan kita sedang melalui samudra yang begitu luas, yaitu yang bernama samudra Rawal. Dan pasti kita akan sampai ke tepian Rawal. Ibaratkan kita sedang berada di samudra yang penuh dengan nilai-nilai, dan bahkan Rawal begitu mulia sehingga bagi Rasul menyebut Rawal sebagai senyum suhu. Banyak kelebihan keutamaan Rawal. Karena ada sebagian orang yang tidak gembira, tidak bahagia dengan kualitas Rawal. Sedangkan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak datang pulang sini Rawal mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, saya bersabda, "Wajjahum syahrun alim syahrun wal." Sungguhlah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang begitu bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadhan. Ini ada sebagian di antara kita adalah orang yang begitu berjihad Ramadhan, puasa lagi capek, rawat lagi, dia makan siang lagi, dia kopi lagi, di siang lagi. Maka jangan sampai masuk muslimin kita termasuk orang-orang yang begitu saya melewatkan Ramadhan atau orang meninggalkan kita begitu saya. Karena di dalamnya ada kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Yang pertama di antaranya diwajibkan kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah katakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tidak lain Allah yang menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi aneh ketika orang tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mengatakan, padahal Allah mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ternyata puasa yang Allah perintahkan kepada kita hambanya bukan sesuatu yang berat menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita manusia sehingga Allah tahu atas batas kemampuan manusia. Maka ayat ini berikutnya Allah menyatakan ayyama ma'uda, bahwa puasa itu Allah tidak ada sempurna belum. Tetapi ayyama ma'uda, beberapa hari saja kita bilangannya. Kenapa tidak sempurna? Karena kita puasa cuma di siang hari. Masuk di dalam hajar atau waktu subuh kita mulai menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri kita dan lain sebagainya, kawan-kawan suhu kita sampai masuk waktu maghrib pada tidak dari waktu yang tidak makan, tidak minum hanya 13 jam. Maka ketika kita kalikan dengan 30 hari kita sampai 30 hari kita berpuasa, maka kurang lebih 15 hari atau 14 hari. Mulia perintah ini juga bukan perintah yang berat. Apa buktinya Allah mengatakan, "Barakah ibu marilah kau pada saat saya memahami dan belum menyukai ayat Allah. Bagi siapa di antara kalian yang sakit, silakan untuk tidak berpuasa. Dan dalam perjalanan jauh silakan untuk tidak berpuasa. Tapi ingat pahit dalam kejadian ini Allah tidak paksa orang yang sakit untuk berpuasa. Orang yang dalam perjalanan jauh silakan untuk tidak berpuasa. Tapi Allah yakinkan bahwa anda sungguh khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bahkan orang yang tua, yang merokok, sakit, tahunan, tidak sanggup untuk berpuasa, silakan untuk tidak berpuasa. Wa'ala ladzina yutimuna wa'ala ladzina yutimuna
sebetulnya tidak sampai seperti itu masalah sendiri, hanya nama. Apakah ini juga dikatakan berat? Hidyatun tu'ala miskin. Maka sesungguhnya puasa yang Allah perintahkan kepada kita bukan sesuatu yang sangat berat. Dan Allah sendiri diyakinkan kepada kita melalui firman-Nya. Tapi kenapa pertanyaannya? Allah menciptakan, Allah perintahkan kita berpuasa. Itu bukan sesuatu yang berat. Kenapa masih ada orang-orang yang begitu bencinya dengan puasa atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, mereka menolak untuk melaksanakan ibadah puasa? Jawabannya, karena puasa itu adalah bagian daripada perintah iman kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dasarnya ya iman dan tidak, ayo apa yang berkata? Maka bisa mengatakan man shoma ramadhana iman, yang dipanggil iman kita untuk berpuasa. Maka bagi orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa bukan sesuatu yang berat. Iman wahtisaban, dengan iman bahkan dengan penuh keyakinan bahwa begitu besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maksudnya tidak mungkin Allah berada pada dalam kita. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita tertinggal surat Tarawih. Karena surat Tarawih dengan puasa itu berkepentingan bahkan satu paket. Jika Rasul mengatakan yang seorang rumah orang, orang siapa yang berpuasa, kemudian dia menghidupkan ramalannya dengan surat Tarawih, dia mulai tahan juga dan sebagainya. Maka dia tidak dapat kita Rasul Rasulullah SAW dan Nuri Ayaw Tawar dan Umum di bawah Ramalan rayakan hari-hari bagaikan orang atau sebagai bayi yang baru lahir dari perut ibunya suci tanpa noda dan dosa. Kemudian kemudian orang yang kedua jangan sampai kita sia-sia bahwa Ramadan menjadi mulia di antaranya adalah di bulan Ramadan itu sangat berperan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah menyatakan bahwa kami menurunkan malam kemuliaan itu yang kita sebut dengan lailatul qadr. Bahwa Allah menurunkan itu dalam Al-Qur'an. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah ketika kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1,083 tahun lakukan. Dan ini kemuliaan bagi umat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengakui tentara Bani Ismail dan mereka berdua menyandang senjata di pundaknya selama 1,000 tahun, selama 1,000 bulan. Maka ketika Rasulullah mendengar kisah itu, Rasulullah bahkan sehingga Rasulullah mengingini umatnya, menginginkan umatnya mempunyai pahala yang luar biasa. Maka Allah menurunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa Nabi Jabaya Jahatan Umat Yasar Rumah Yahmawan Fakallah Malam. Dalam kejadian umat, umat yang paling pendek umurnya amat sedikit pula amalnya. Lalu Allah turunkan satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan ketika kita beribadah. Inilah istimewa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di bulan Ramadan, pahala lipat gandakan, memberi makan orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an yang kita baca lalu berpulang yang lain 10-10 mereka dilipat di dalam berdoa pahalanya berlipat-lipat dan begitu luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan Ramadan begitu saja, berlalu begitu saja tanpa asa, tanpa pastinya
kita termasuk orang-orang yang rugi. Kata Nabi, bukan di mana orang-orang al-Qur'an. Celaka kata Nabi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dia sendiri pun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masyarakat muslim, saya nanti istirahat di Ramadan. Tidak dapat disampaikan dalam kesempatan iman yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang seperti itu sudah sampaikan mari menjadi renungan buat kita agar kita memanfaatkan Ramadan yang kita baru saja masuk di dalamnya hari keempat hari. Masih banyak yang akan kita lalui. Kita pergunakan kesempatan emas ini, beruang emas ini jangan kita sia-siakan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, sehingga kita termasuk orang-orang yang di penghujung Ramadan nanti pantas mengajar orang-orang. Ia kumpulan diri yang saya berpikir tadi pada kepada diri mungkin kita berada di dalam kesempatan aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.